Yo Mina, jadi aku nggak tahu juga ya ini video ini berita baik atau berita buruk. Karena ya, jadi tadi itu lagi rame ya di fanspage anime mengenai Kimetsu no Yaiba. Ya kalian tau lah. Jadi movie dari Kimetsu no Yaiba itu nggak sengaja diupload sama pihak Sony katanya sih. Katanya sih diupload oleh pihak Sony PlayStation di PS4-nya dan ya dan itu para pembajak itu berbondong-bondong mengunduhnya. Dan ya apa ya? Mungkin ini entah itu disengaja atau enggak. Harusnya sih bulan Juni nanti Blu-ray-nya baru dipasarin ke berbagai platform ya. Tapi iya enggak tahu juga sih, soalnya lagi rame banget tuh. Dan aku juga sempat nyari dan ketemu. Dan jika kalian ingin ya aku sisipkan di pin ya di kolom komentar itu, kalian boleh coba. Dan ya mungkin segitu sajalah dulu mengenai apa ya, sesuatu yang tiba-tiba heboh mengenai Kimetsu no Yaiba. Dan ya mungkin segitu sajalah dulu untuk video kali ini, dan jika kalian ingin mencobanya ya coba aja lah, nanti ku taruh di kolom komentar aku pin. Dah, jani.